Halo Sob, apa kabarnya? Pada video kali ini gua akan unboxing frame Event Horn Blast. Ini dia barangnya. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Frame Blast ini gua beli second, lengkap dengan bonusnya hanya 4 juta rupiah saja. Dimana harga barunya ini sekitar 6.500.000-an ya, karena ini adalah frame blast limited edition dengan warna black gold. Ini dia harga barunya di marketplace, masih sekitar 6.500.000-an. yuk kita lihat apa aja yang gua dapatkan, check it out. Ini dia framenya, berwarna black gold Event Horn. Kondisinya masih sangat mulus sekali. Bisa dilihat bahannya alloy 6061. Ya, di sini ori ya. Terdapat stikernya. Ini adalah tipe limited edition, tipe disc brake. Frame ini keluaran tahun 2020 ya, namun di tahun ini juga masih dijual. Jadi untuk frame Event Horn Blast ini, yang tahun-tahun sebelumnya juga masih ready ya di pasaran. Sudah terdapat front block di bagian depannya. Ini adalah forknya, tipe disc brake, masih sangat mulus sekali. Headsetnya sudah menggunakan dari Lipro. Lalu ini gue sudah mendapatkan handle post original dari Event Horn, tipenya teleskopik. Nah ini juga nih bonusnya, terdapat handle bar mid-rise model karbon ya. Ini harga barunya sekitar 300.000 ya. Sudah terdapat hand gripnya juga dari Light Pro. Oke, lalu ini adalah seat postnya dari Light Pro karbon. Ini harga barunya sekitar 400.000-an ya. Oke, jadi banyak bonusnya ya. Nah yang ini yang paling keren nih, sedelnya dari Sail Royal Optica. Ini harganya 1 jutaan. Masih sangat mulus sedelnya. Bisa dilihat ya. Adapun kekurangannya, ada beberapa bagian yang rada lecet dikit ya. Seperti ini nih, di bagian forknya ini karena kabel ya, kegesek kabel rem atau shifter. Cuma nanti juga akan ketutup kabel. Lalu ini di bagian tulisan F-nya ada sedikit terkelupas ya, hanya sedikit saja. Lainnya masih aman. Oke ya, jadi dengan harga 4 juta ini gue mendapatkan frame yang masih mulus, juga bonus-bonusnya senilai mungkin hampir 2 juta ya bonusnya. Dari handle post, handle bar karbon, seat post karbon, dan saddle Sail Royal. Serta ada hand grip dan headset dari Light Pro. Nanti sepedanya akan gue rakit. Tunggu ya video selanjutnya. Terima kasih.